Atlet balap sepeda yang tergabung dalam Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau ISI Kendal membagikan takjil kepada warga di lokasi latihan. Pembagian takjil dilakukan setelah latihan bersama di Desa Gebangan, Kecamatan Pager Uyung, Kendal. ISI Kendal membagikan takjil 300 bungkus kepada warga sekitar dan atlet dari luar kota yang berlatih di lokasi yang akan dijadikan tempat kejuaraan downhill trek Gebangan. Diharapkan dengan berbagi takjil ini, secara religi bisa membakar semangat para atlet sehingga ketika berlatih. Mengadakan bakti sosial, nanti kita akan membagikan 260 takjil ke masyarakat lingkungan. Tadi pagi kita juga sudah memberikan santunan ke tanggal 20-21 Mei, kita akan mengadakan event yang cukup luar biasa. Kalau tidak anak-anak tidak dipersiapkan, nanti tidak bisa bersaing dengan tim-tim yang lain. Nah, event tanggal berapa Pak kira-kira? Eventnya nanti tanggal 20-21 Mei.